Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathor Razak dari Sekretaris Wilayah BMPTNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara Nahdlatul Ulama Youthpreneur Forum ini adalah acara di mana kita sebagai ajang untuk mengembangkan potensi-potensi para pemuda Nahdiyin, terutama khususnya generasi-generasi muda dalam bidang sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Gitu. Di sini kita berusaha untuk memetakan dasar-dasar atau landasan daripada generasi muda ke depannya. Harapan saya semoga acara ini bisa berjalan berkelanjutan dan acara ini sebagai dasar atau momentum dibukanya perjuangan Nahdiyin-Nahdiyin muda dalam sektor perekonomian, khususnya dalam mempertahankan sustainable ekonomi, green ekonomi yang masih kita canangkan, yang masih kita gempur untuk Indonesia emas. Oke, perkenalkan, nama saya Ibn Ubedillah. Saya selaku Wakil Koordinator Wilayah Arus Informasi Santri Nusantara Daerah Yogyakarta. Hari ini kami sedang mengadakan kegiatan Nahdlatul Ulama Youthpreneur Forum 2024 yang berlokasi di UNU Yogyakarta. Dalam kegiatan ini kami berkolaborasi dengan BMPTNU Wilayah DIY dan Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Nadatul Ulama Yogyakarta. Dalam kegiatan ini kami tentunya berharap bahwasanya dengan adanya kegiatan ini kami bisa membantu kepada santri dan umum untuk bisa membrandingkan UMKM-nya mereka masing-masing untuk menjadi lebih erat dengan dunia digital, karena memang materi yang akan diberikan itu diberikan oleh pihak Shopee dari Yogyakarta itu sendiri. Jadi kami berharap adanya kegiatan ini mampu memberikan solusi bagi UMKM yang kebingungan bagaimana caranya untuk bisa membrandingkan usaha mereka di digital marketing. Terima kasih. Saya Mohr Rozi, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen. Jadi sekarang lagi ada acara Nahdlatul Ulama Youthpreneur, yaitu acara peta karir bagi Nahdliyin, bagi muda Nahdliyin untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, khususnya di bidang-bidang ekonomi para pemuda-pemuda. Harapan saya semoga banyak mahasiswa UNU yang tergabung dengan perekonomian, khususnya di dengan Shopee ya. Kebetulan kan untuk materi hari ini itu adalah dari Shopee dan dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama.